Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Dafa. Hari ini Bunda Dafa akan bikin es Milo cincau serut. Ini sangat mudah sekali, tapi rasanya enak banget, segar banget. Kalau dibikin menu takjil untuk berbuka puasa, ini enak banget. Bahan-bahannya di sini ada cincau, 3 bungkus susu Milo. Ini susu kental manis, nanti saya tambahkan air es sama es batu. Langsung aja ini saya serut cincaunya. Ini saya sisihkan, kemudian kita siapkan tempat atau wadah. Masukin 3 bungkus susu Milo. Kalau suka manis bisa ditambah dengan gula pasir. Saya tambahkan 3 sendok makan aja gula pasir. Kemudian ini saya tambahkan sedikit air hangat. Soalnya kalau nggak pakai air hangat, milonya itu takut nggak apa ya, bergerindil kayak nggak encer. Ini saya pakai air hangat sedikit aja sampai gulanya larut, diaduk-aduk. Kalau sudah larut, masukin ini susu kental manis. Susu kental manis secukupnya aja. Kemudian aduk kembali. Bahkan ini air es. Cukupnya aja. Masukin cincau yang sudah diserut. Es batu. Es cincau milonya sudah siap untuk disajikan nanti pas kita buka puasa. Kalau untuk jualan atau mau dibagi-bagi ke saudara atau tetangga, kita pakai gelas. Tereng, hasilnya seperti ini Bunda. Ini sangat segar sekali, cocok sekali dibikin di bulan puasa. Ini untuk menu berbuka puasa, pasti anak-anak dan suami kita suka. Udah sekian dulu videonya ya, tonton terus videonya sampai selesai. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.